Pada puncak peringatan ini,
izinkan saya melaporkan bahwa PGRI adalah organisasi profesi yang lahir sebagai anak kandung revolusi kemerdekaan Indonesia. Dalam ADART kami, dinyatakan bahwa PGRI adalah mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah. Karena itu merupakan tanggung jawab kami untuk mengawal kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan. Bersama ini saya laporkan serangkaian kegiatan HGN dan HUT PGRI antara lain upacara bendera, simposium dan seminar internasional, pemberian anugerah kepala daerah dan guru berdedikasi, pelatihan peningkatan profesionalisme guru bersama Kepala Telkom dalam Indonesia Digital Learning, pelatihan Indonesia Bargainer Classroom dengan Microsoft, pelatihan guru di daerah 3T bersama IKASKARA dan Yayasan Tunas Bakti Nusantara, leadership dan profesionalisme guru, dukungan Education International Asia Pacific dan Consortium Partners, menyiapkan rancangan PP pelindungan guru, dosen dan siswa bersama Universitas Diponegoro Semarang, lomba kreativitas pembelajaran, festival dan rekor guru menulis, ziarah kenal ke Taman Makam Pahlawan, talk show di radio dan TV, pekan olahraga dan seni, kemah bakti guru, talk show bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia. Selain itu, Bapak Presiden, kami laporkan bahwa para guru-guru menyampaikan donasi, didukung juga Education International menyampaikan donasi seikhlasnya dari para guru seluruh Indonesia yang kami dedikasikan kepada saudara kami yang tertimpa bencana alam di Lombok, Palu, Sigi, Donggala melalui bantuan logistik, trauma healing. Guru sukarela mengajar di tenda-tenda darurat, perbaikan sekolah, perbaikan rumah guru, perbaikan rumah ibadah, pembangunan kantor PGRI setempat. Dan puncaknya Bapak Presiden, pada hari ini tercatat oleh panitia 44.720 guru pendidik dan tenaga kependidikan dari PAUD, TK hingga perguruan tinggi dari berbagai penjuru tanah air hari ini. Bapak Presiden, kami laporkan karena tidak tertampung, karena masih macet Pak, masih antri bus-busnya, jadi mereka masih banyak yang berada di luar, masih ada yang di bus-bus. Mohon disapa Bapak Presiden, karena kami di luar juga mempunyai layar televisi, sehingga bisa menyaksikan kerinduan para guru kepada Bapak Presiden. Semuanya antusias dan bergembira ingin dapat melihat langsung Bapak Presidennya dan berharap ada berita gembira dari Bapak Presiden. Ore! Takbir! Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia, PGRI sebagai organisasi profesi merupakan kekuatan moral intelektual bangsa. Di momen ulang tahun ini, kami jadikan sebagai refleksi untuk menata ke dalam dan bersungguh-sungguh mendorong guru sebagai penggerak perubahan bangsa. Kami terpanggil untuk ikut melahirkan pemikiran transformatif sebagai sumbangsi kami, dengan juga mendirikan PGRI Smart Learning dan Pusat Karakter serta Pusat Analisis Kebijakan Pendidikan. Inilah takdir kami untuk memilih Bapak Presiden. Pada kesempatan ini, saya menghaturkan terima kasih setinggi-tingginya atas perhatian Bapak Presiden kepada guru dan dunia pendidikan dan berkenan mengawal penyelesaian permasalahan guru
yang saya sampaikan pada acara HUT PGRI tahun lalu di Bekasi ingat? Yaitu permohonan mengenai penataan administrasi guru yang rumit dan berbelit-belit. Betul. Dihapus. Pencairan tunjangan profesi guru yang sering tersendat. Dan permohonan rekrutmen guru dengan memberikan ruang pada mereka yang telah mengabdi. Betul, 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 betul. Kami memahami bahwa semua hal di atas tidak mudah karena banyak hal yang menjadi perhatian pemerintah. Terima kasih kepada Bapak Mendikbud beserta jajarannya, terutama Sekjen dan Dirjen GTK yang bekerja keras menyelesaikan persoalan-persoalan di atas. Bapak Mendikbud sering saya ganggu, untungnya beliau sabar dan tidak pernah marah, karena ini semua merupakan komitmen pemerintah Republik Indonesia. Namun mohon maaf Bapak Presiden, izin menyampaikan keluhan guru yang disampaikan kepada saya melalui WA, Pak, bahwa sampai triwulan ketiga dan keempat ini banyak sekali TPG yang belum cair. Ada yang belum? Masih ada. Masih banyak. Harapan kami selanjutnya agar tata kelola guru terus diperbaiki, administrasi disederhanakan. Setuju. Percepatan sertifikasi dengan proses yang lebih sederhana berbasis buku. Perhatian terhadap guru-guru 3T. Banyak Pak Presiden yang hadir di sini guru-guru 3T. Tersedianya pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Mohon untuk tidak ditinggal juga. Perhatian terhadap sekolah dan guru swasta, PAUD dan TK, dan honorer. PGRI menyerukan agar perjuangan senantiasa, sekali lagi saya ulangi, agar perjuangan senantiasa dilakukan dengan mengedepankan etika moral sebagai pendidik, memperbanyak dialog serta menuliskannya dalam gagasan dan pemikiran. Bapak Presiden, mohon maaf Bapak, di belakang kursi Bapak Presiden, di samping kiri kanan Bapak adalah para guru, termasuk guru honorer, guru tidak tetap yang teguh disiplin dan tetap mengabdi dengan penuh integritas. Mereka ingin diingat dan foto bersama Bapak Presiden, termasuk di dalamnya adalah guru penerima Satya Lencana Pendidikan. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, menutup laporan saya, terima kasih kami sampaikan kepada para mitra, kepada Dirut PT Telkom dan Direktur Human Capital yang bertahun-tahun bersama kami melatih guru dan mendukung acara ini. Terima kasih kepada Microsoft, BRI, Bank Mandiri, BRI dan BCB. Terima kasih kepada Rektor Universitas Diponegoro atas inisiasinya membangun dunia pendidikan yang harmoni dengan menggagas draft perlindungan guru, dosen dan peserta didik. Ya, terima kasih tiada terhingga kepada pemerintah Kabupaten Bogor, Ibu Bupati dan jajarannya yang all out mensukseskan acara ini, kepada TNI Polri, kepada semua panitia yang telah bekerja keras, khususnya juga misi acara, terutama anak-anakku dari SMA Plus PGRI Cibinong bersama para gurunya.
dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mohon saya dimaafkan jika terdapat khilaf dan salah, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Akhirnya, saya memohon perkenan Bapak Presiden untuk memberikan amanat kepada kami sebagai bekal dan motivasi kami dalam mengabdi kepada guru di seluruh tanah air. Saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-73 PGRI. Semoga pengabdian kita memberikan makna bagi bangsa dan negara serta kemanusiaan, serta sebagai ibadah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mari kita tutup dengan salam perjuangan, dilanjutkan dengan identitas kita Indonesia. Kita mulai, siap? Ya. Oke.